Kenapa ini makannya dedaunan? Ngaco, Dedi. Ini makan sesuai warna Susanti. Ada warna ungunya, ada warna lilaknya, ada warna ijonya. Masa saya dibilang makan rumput, Pak? Meong, mana ada makan rumput, Pak? Oh, terima kasih ya, Bu Susan. Bisa nggak kumpulin mobil warna ungu lilak sesuai warna Susanti kesukaan saya? Apa? Kumpulin mobil? Loh, Drong, kenapa, Drong? Waduh, Dedi koit. Bapak, jangan koit, Pak. Saya belum dibayar, Pak. Saya juga, Pak. Katanya tadi WA ini, Kak. Aduh, ngaco, Celin. Bayarnya belum. Udah ntar dibayar, Dedi. Kok bisa bahasa Indonesia ya? Kakak Yuta? Celin, WA ini. Aduh, Celin, yaudah nih, aiwo. Tien Mimi apa artinya? Gak tahu juga, yaudah. Udah, giliran siapa? Ayo, Pak, giliran kita, Pak. Aku gak bisa bahasa Cina loh, Pak Ping. Udah, nanti nih Aiwowo ini. Loh, Pak Ping, ini mobil kepala sekolah kok ada di Cina? Kepala sekolahnya mungkin sekarang pindah ke Cina kali ya. Pak, kepala sekolahnya mana? Gak ada. Hey, mobil saya. Loh, beneran itu Pak Sato yang biasanya di Jepang. Pindah ke Cina kayaknya, Pak. Gimana sih? Itu tuh. Pak, ini Aiwowo Aini. Oh, ini Aiwowo Aini. Bapak warna ungu. Bapak kirain harus pakai bahasa Cina, iya tapi salah. Belum bayar, mane, menyusul, Pak. Astaga, ini kita uang belum bayar. Kok belum bayar uang, belum bayar bengkelnya. Ini Aiwowo Aini ngaco deh. Sudah, ayo kita foto-foto. Oke, Drong, yuk kita foto-foto, yuk, cheese. Astaga, Dedi, lebay deh gayamu. Dedi, ada dedemit, Dedi, rodanya jalan sendiri. Sakura, ada dedemit, Sakura. Aduh, Dedi, cepetan, Dedi, foto. Dedi, ngapain kamu balet? Biar keren, Bio, mumpung di Cina. Astaga, Dedi, lebay deh. Cheese. Giliran aku. Aku juga deh. Ya ampun, Non. Susanti, kamu juga ikutan foto. Kan aku ikonnya. Loh, Sakura kenapa tiba-tiba hujan? Waduh, mana aku tahu, Drong. Oh, dedemitnya mau datang. Loh, kenapa jadi berkabut ungu apa pink? Aku gak tahu. Kita sepertinya udah balik ke Jepang nih. Oh, balik ke Jepang? Wah, syukurlah balik. Berarti kan kamu harusnya Mia kan, bukan Susanti. Ngaco deh, aku ini Susanti. Ya udah deh, kalau gitu lanjutin lagi dong baju-baju ungu lilaknya sesuai warna Susanti. Ya udah, Sakura tungguin, Sakura. Iya. Kalian mau kemana? Kok tiba-tiba ada ibu hamil. Kita mau itu, Bu, pilih karakter sesuai warna Susanti. Makanan satu warna. Aku kalau gitu ikutan, Ngapain ikutan, Sakura? Jangan boleh, Sakura. Gak apa-apa kok, Bu. Gimana sih, tambah ribet aja. Bu hamil kenapa terbang? Iya, saya kadang-kadang bisa gitu. Itu ya bajunya. Iya, wah keren banget. Wah, Bu, bagus, Bu. Cobain, Bu. Wah, bener-bener warnanya lilak. Aduh, Pak Ping, ngapain di belakang situ? Saya mau eksis, Pak. Merusak foto kamu, Pak Ping. Jeez. Astaga, Pak Ping. Pak Ping, pinggir, Pak Ping. Keren ya, Ibu. Bu, kenapa, Bu, mau sama Pak Gondrong? Kamu ini. Pak, saya, Pak. Pak, fotoin yang bagus loh, Pak. Aduh, Pak Ping, kamu kenapa di belakangku? Aku kan mau eksis juga, Sus. Ya ampun, Pak Ping ini. Aku juga ikutan ya. Aduh, Bu, itu perutnya sudah segede gitu. Mau melahirkan, Bu. Gak apa-apa, biar saya cantik. Saya lagi ngidam serba warna ungu lilak Susanti. Aduh, gimana sih? Ya udah. Sudah kan? Belum, Om. Masih ada baju yang selanjutnya kalau di sini. Ya ampun, gak selesai-selesai. Oh, Celin mau ikutan foto. Gak usah, Celin. Itu, Om, bajunya. Nah, kalau ini sesuai warna
Susanti. Wah, aku cantik dong, fotoin dong. Aduh Sakura, kenapa ada ekornya? Tinggal ditarik. Ngaco, kok tinggal ditarik? Ah, Om kok bisa menghilang? Papa, saya cantik kan, Pak? Ya ampun, Sus. Sus, kamu kok mesti ngikut aja. Iya dong, Pak. Saya kan suster modern. Sebentar. Ngomong-ngomong, si Cika kemana? Aku juga ikutan foto ya. Bu, gak usah, Bu. Jangan dong, Pak. Ntar bayi saya ngiler. Astaga, Bu. Bawa bayinya ngiler, gak ngiler. Aduh, Bu. Perutnya, Bu. Udah mau meletus. Udahlah, Pak. Ini kenang-kenangan loh, Pak. Serba lilak, serba warna ungu, Santi. Iya nih, Bapak nih. Biarin deh, Pak. Udah. Udah selesaikan, Mio. Belum, Dedi. Kayaknya masih ada lagi deh. Ini loh, Dedi, di Jalan Lilak nomor 3. Astaga, kapan selesainya? Pak. Pak, saya baru ingat, Pak. Bu Cika kemana ya, Pak, ya? Syukurlah si kuncrit gak ada. Bapak ini gimana sih? Wah, yaudah dong, cobain dong. Aku juga mau cobain. Sebentar, giliran Ibu Sakura dulu. Cis. Wah, bagus ya, Bu, ya. Bu, gak nyesel, Bu, menikah sama Bapak. Kamu ini mau potong gaji? Enggak, Pak, ampun, Pak. Pak, saya cakep kan, Pak? Cakep kalau dari sedotan. Untung hari ini gak ada si Cika. Cika kayaknya ketinggalan di Cina. Bapak jangan gitu loh, Pak. Ntar tiba-tiba datang dedemit model kayak Ibu Cika. Ngaco, jangan deh. Saya juga dong. Aduh, Bu. Ntar itu kalau melahirkan tiba-tiba gimana? Tenang, Pak. Ini masih 8 bulan. Aduh, tiba-tiba 8 bulan tiba-tiba lahir sekarang. Aduh, perutku sakit. Enggak dong, Pak. Bapak gimana sih, Pak? Jangan didoain gitu dong. Berarti saya selama hamil masih cantik. Astaga, narsis juga nih Bu hamil. Udah kan, Mio? Udah kan ini? Aduh, gak selesai-selesai. Dede, tungguin. Paping, kamu kan meong. Kok mau cobain baju Susanti? Itu tuh di sebelah sana bajunya. Sebentar, itu kan bajunya warna hitam. Bukan, itu warna ungu. Tuh, ada ungunya, ada merahnya. Pak, saya juga, Pak. Aduh, Sus, kamu gak usah deh, Sus. Aku juga ya. Bu, jangan, Bu, ini warnanya hitam. Gak apa-apa, ini kan ada ungu-ungunya sesuai dengan warna T. Ya udah, selesai kan. Sebagai tanda terima kasih saya, gimana kalau main ke rumah saya aja? Nanti kita makan di sana serba warna ungu lilak sesuai warna Santi. Om, Jalin udah lapar. Aduh, ya udah. Om, tungguin. Om, nanti minta 5 porsi ya, Om ya. Ngaco, di rumah orang kok minta 5 porsi? Wah, bagus banget, Tante. Ini benar-benar warnanya ungu lilak. Ada warna putihnya juga. Nggak apa-apa, tapi bagus loh. Loh, kok atasnya kosong, Tante? Iya, ini masih dibetulin. Nanti kalau barang-barangnya udah dateng, udah siap semua. Didi, ada tapak kaki, Didi. Ngaco. Tuh, kenapa bajunya nggak warna Susanti? Tapi itu warnanya baju Santo. Aduh, gimana sih, Selin, kok baju Susanto? Bukan. Duh, gimana sih? Selin, kalau Santo itu sebetulnya suaminya Susanti. Aduh, tambah salah. Dede, sudah, Dek. Tambah salah, Dek. Iya, gimana sih ini? Bagus ini rumahnya, coba lihat. Yang di sana sih masih kosong, tapi yang di sini bagus banget. Sebentar, tapi ini warnanya pink apa ungu ini, Sakura? Warna ungu itu. Iya, ini campuran. Ada ungunya, ada lilaknya, ada pink-pinknya juga. Ya udah, ayo masuk lihat-lihat dulu. Wah, Sakura, rumahnya si ibu hamil ternyata bagus juga ya. Didi, ada sepedanya dibawa pulang yuk. Dicobain, bisa nggak? Ngaco, itu bukan sepeda, Milke. Didi, itu Didi, ada buah jeruknya boleh nggak? Tante boleh meminta nggak? Oh ya, boleh. Milke nggak sopan deh. Milke mau mandi aja. Gimana sih masa mau mandi di rumah orang? Udah, sekarang kita kemana lagi nih? Didi, ada buku, Didi. Siapa tahu Didi bisa lebih ganteng. Ngaco. Mana ada buku cara menjadi ganteng. Didi, itu kok jemurannya warna-warni ya? Milke minta satu deh. Gimana sih? Mau lihat ke atas? Boleh ini. Wah, ini rumahnya kok bagus ya, Ibu?
Bu, sebentar bu. Nama ibu siapa? Oh, nama saya Susan. Ini berarti saudaranya Susanto. Ngaco deh. Kok namanya bisa Susan sih? Kamu nih suka-suka yang kasih nama dong. Ih, juga nih Didi ini gimana sih? Nih, bagus kan tempatnya? Wah, bagus banget. Aku aja kalau bangun gak bisa kayak gini. Udah-udah, kita makan dulu aja nih. Yuk. Astaga, Bu. Kok makannya di tengah jalan, Bu? Eh, kenapa ini makannya dedaunan? Ngaco, Didi. Ini makan sesuai warna Susanti. Ada warna ungunya, ada warna lilaknya, ada warna ijonya. Iya nih, Pak. Masa saya dibilang makan rumput, Pak? Beong, mana ada makan rumput, Pak? Oh, terima kasih ya, Bu Susan. Tapi saya masih ada satu permintaan. Bisa nggak kumpulin mobil warna ungu lilak sesuai warna Susanti kesukaan saya? Apa? Kumpulin mobil? Loh, Dong, kenapa, Dong? Waduh, Daddy koit. Bapak, jangan koit, Pak. Saya belum dibayar, Pak. Saya juga, Pak. Aduh, gimana nih sekarang? Oh, aku tahu. Dong, ada uang, Dong. Hah, uang? Dapat bayaran kita. Bapak mata duitan gimana sih? Ayo, Pak, kumpulin mobil, Pak. Nanti bayi saya ngiler loh, Pak. Astaga. Kumpulin warna lilak sama putih ya, Pak, ya. Sesuai warna Susanti. Sejak kapan warna Susanti ada putih? Kan sesuai warna rumah saya juga. Ya udah. Aduh, aku pengen pulang. Pulang kemana, Didi? Ini udah di rumah kita. Ayo, Sus. Bu, bapak kasihan, Bu. Udah gak kuat lagi kayaknya, Bu. Apa ganti suami aja, Bu? Aduh, eh, Bu, kecepit, Bu. Aduh, Bu. Bu, mobilnya sudah habis, Bu. Aduh, Bu. Bu, mobilnya tinggal satu, Bu. Yang lain kemana? Bukannya udah kita ambil, ya? Oh, iya, kita semua yang ambil. Bapak, dedebit yang jaga mobilnya kita ambil, ya. Aduh, Bu, ditebus, Bu. Aduh. Aduh, dicat dulu. Ini bukan bahasa Cina kan ya? Warna ungu lilak, Pak. Oke. Bu, belum bayar, Bu. Nanti, Pak. Oh, ini Bu Sakura ya? Iya, Pak. Nanti dibayar double, nggak apa-apa. Oh, oke. Oh, kalau sama Bu Sakura baik dia. Kalau sama Bapak marah-marah aja itu. Iya. Bu, kalau di Cina bilangnya harus nih ai wu ini baru dicatin. Aduh, ngaco deh, Sus. Yang galak. Wah, Pak, kayak malaikat, Pak. Tapi malaikat pencabut koin. Ngaco, itu warna hitam, Sus. Ayo giliran Mio. Ayo, Mio. Mia, Celine. Ngaco, namaku tuh Susanti. Aduh, terserah deh, whatever. Itu tuh ada mobil warna lilak. Ya udah, ambil yang itu aja deh. Tapi ntar pas mobilnya Pak Pol gimana? Gak mungkin lah mobil Pak Polisi. Ya udah, ayo Mio. Mobilku warna lilak sudah gak mungkin ada yang mau ambil loh. Mobilku, itu mobil Pak Pol, ayo pergi. Lo, hey, mobilku kok diambil? Waduh, sudah diganti lilak, ada yang ambil juga. Waduh, gimana? Udah biarin, gak apa-apa deh. Tadi ambil mobilnya Pak Pol. Mobil Pak Pol. Ayo, Pak. Aduh, kok saya ditarik? Udah, Pak, saya juga mau ikut ngumpulin mobil, Pak. Ada mobil di situ. Ambil yang ini ya. Punya orang loh. Gak apa-apa. Loh, kok kayaknya ada yang ambil mobilku. Ada yang ambil mobilku. Woi, pencuri, balikin. Waduh, Pak, ayo cepetan, Pak. Aduh, gimana sih? Itu kayaknya mobilnya Pak Sato, kepala sekolahku dulu. Waduh, gak apa-apa, Pak. Paling Bapak dihukum. Gimana sih? Loh, Celine, kamu kok di atas itu? Ya, Om, mau foto dulu. Gimana sih kamu ini? Aku betulin. Dan ku tambahin, ada kadabro. Sudah. Sakura mau kemana itu sama Bu Amil? Cari yang putih, Pak. Bu, tungguin, Bu. Ayo, kita naik helikopter nih. Bu, tapi helikopternya warnanya kok putih biru? Tenang, bisa diganti kok warnanya. Loh, Celine kok jadi ikut di sini? Mau ikut sama tante. Semoga bayinya tante cantik ya. Oh iya, cantik kayak kamu. Celine, itu kacamata siapa? Itu kacamatanya Om dipinjam. Kacamatanya Om dipinjam, ntar dimarahin loh kamu. Gak apa-apa, tante. Om punya 5. Punya 5? Beneran punya 5, Mbak Sakura? Iya.
Oh, katanya mau nambah biar bisa punya 10. Hah, gimana sih? Aduh, untung suami saya nggak gitu. Lu ini mau diapain dulu? Mau ganti warna. Halo, Pak. Lu kok helikopter, Bu? Mau ganti warna dulu nih, Pak. Hah, mau ganti diganti apa? Warna apa? Hilang. Astaga. Okay. Yaudah, oke. Okay. Ternyata helikopternya berhasil saya ganti warnanya. Belum bayar, Bu. Nanti, Pak. Bye-bye.